Assalamualaikum, untuk membuat setup nanas yang enak dan tahan lama, saya menggunakan satu buah nanas ukuran sedang yang sudah. Untuk mempercantik warna kuningnya, saya tambahkan pewarna makanan berwarna kuning muda sedikit aja, kita tambahinnya, kemudian kita aduk lagi. Stup nanas ini akan saya gunakan untuk menjadi topping dari dessert topu atau topu dessert atau kalau kita kenal itu dengan puding tahu ya teman-teman. Nah ini udah mendidih, e, akan saya matikan api kompornya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu cara membuat topu dessert dengan saus setup nanas ini bisa tonton video saya selanjutnya dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton jangan lupa bantu subscribe channel ini dan like video ini ya salam dari saya Nada Rafika TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh